Hai, aku Romo Eko. Ini tahun keduaku ditugaskan di gereja sebagai Romo Rekan bersama adik kelasku Romo Ardi. Sejauh ini, aku sangat bahagia bisa ditugaskan di sini. Karena menjadi Romo adalah cita-citaku dari kecil. Tapi kadang ada juga hal yang membuatku sedih. Duh, lama ya? Mbak, antri didoain juga ya? Iya mas, masih juga. Ya nih mbak, saya juga lagi ngantri. Tapi bukannya di sini ada dua Romo ya? Kenapa kita nggak sama Romo yang lagi satu aja? Ih, jangan salah mas, Romo Ardi ini doanya manjur. Kemarin teman saya dia didoain sama dia, dia nggak bisa hamil, jadi bisa hamil. Emang sama Romo yang satunya, kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuma berita terakhir yang aku dengar nih, Romo Eko itu abis doain umat langsung meninggal. Ya, begitulah biasanya umat menilaiku. Mbak, ada apa? Ini saya mau didoain sama Romo Ardi. Oh, emang Romonya di mana? Ini lagi di kamar, lagi ngedoain umat Romo. Kita udah dari sore loh Romo. Oh, nunggu ya? Iya Romo. Ya sudah, kalau gitu saya doain aja. Enggak Romo, kita masih pengen hidup. Tuhan, tolonglah, saya juga hambamu toh. Beri karunia supaya saya bisa mendoakan orang Tuhan. Biarkan bila saya berdoa terjadi sebagaimana yang orang itu harapkan Tuhan. Ya sudahlah, saya novena saja. Halo Joko, apa kabar? Buruk Mo. Mo, ini minta tolong doakan Oma Mo. Oma sakit. Ini pasti tanda dari Tuhan. Oke, saya meluncur ke sana. Baik Mo, makasih Mo. Nanti supir saya jemput ya Mo ya. Makasih Mo. Ayo Mo, doain Oma Mo. Waduh, ini sih berat banget. Tapi kalau memang Tuhan sudah berkehendak, siapa bisa lawan? Doain omamu, Oma. Oma. Ayo yang kuat, Oma. Oma. Romo Eko, ayo. Romo Eko, serius? Anaknya cuma Romo Eko. Gimana? Gimana? Ini mau Oma, tolong didoakan. Oma, Oma, Romo Eko di sini. Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Nah,
Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Ayo, ayo kita nyanyi. Iya, baik, Mo. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Oma, Engkau pulihkan Oma saat ini juga. Tak berdaya. Hah? Mo, kenapa begini, Mo? Oma? Hah? Saya juga nggak tahu. Ya Tuhan, kok saya jadi kayak jalangkung ya? Datang, dijemput, pulang, gak diantar. Nasib, nasib. Tuhan, mengapa Engkau mempermalukan aku seperti ini? Tidakkah Kau mendengarkan doaku? Tidakkah Kau mengasihi aku, Tuhan? Aku sungguh merindukan karunia itu. Anakku, hal karunia itu terserah padaku. Aku tidak akan memberikan yang sama kepadamu, karena aku memiliki rancangan tersendiri untukmu. Halo? Selamat pagi, Romo Eko. Jangan lupa nanti malam ngajarin Alkitab untuk anak-anak di lingkungan saya. Ya, Romo. Saya pasti ke sana. Adik-adik, tuh Romonya udah datang. Ayo kita maju. Ayo cepat. Ayo. Tolong ini adik jatuh. Tolong. Selamat. Terima kasih ya udah mau datang. Yuk kita naik yuk, adik-adik sudah tunggu. Yuk. Sekian ceritanya. Tepuk tangan. Jadi namanya siapa? Nama saya Andi, Romo. Tadi Romo lihat kakimu pincang. Kamu lagi sakit ya? Jadi kaki kanan saya ini, Romo, kena dari kecil saya kena polio. Dan kaki saya mengecil karena pas saya dilahirkan dokter narik kaki saya terlalu keras dan kaki saya patah. Dan saya pakai besi penyangga. Dan pada saat kelas 5 SD, besi itu dicopot dan saya belum bisa sembuh 100% total. Tapi kamu lihat keadaan teman-temanmu, kakinya semua sehat. Kamu pernah iri enggak? Romo, kalau Tuhan memang mau saya seperti ini, saya enggak apa-apa kok.
saya bahagia karena masih punya mama papa yang baik dan teman-teman yang baik. Itu sudah cukup kok bagi saya. Terima kasih Romo. Romo, minggu depan datang lagi ya. Dongengnya bagus sekali. Romo, terima kasih sudah datang ya. Dan ceritanya hebat loh, anak-anak senang. Jarang loh ada Romo kayak gitu bisa dongeng untuk anak-anak. Ya, puji Tuhan. Minggu depan wajib datang lagi. Siap. Ya, makasih banyak ya, Romo. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Bye-bye. Terima kasih Tuhan. Aku beruntung bisa bertemu anak-anak itu. Terutama Andi. Dia menyadarkanku untuk tetap bersyukur akan apa yang ia punya dan tidak meributkan apa yang ia tidak punya. Terima kasih Tuhan. Aku mengerti sekarang. Selamat pagi. Pagi Romo. Pasti minta didoain. Oh iya Romo, benar. Ya, ini saya terima dulu ya. Baik Romo. Ya. Romardi, yuk. Ada pasien. Apa? Pasien. Terus kamu ngapain? Saya nikmati inilah. Astaga. Ku memujimu, ku bersyukur, sebab pertolonganmu nyata di hidupku. Ku memuji, ku menyembah, sebab engkau Allah yang setia. Ku memuji, ku bersyukur, sebab pertolonganmu nyata di hidupku. Ku memuji, ku menyembah, sebab engkau Allah yang setia, sebab engkau Allah yang setia. Yang setia.